Rupanya, seekor hewan tak hanya membutuhkan makan dan istirahat saja. Ada beberapa hewan buas yang harus menjalani perawatan khusus, terlebih bagi hewan yang sengaja dipelihara di tempat khusus seperti kebun binatang. Faktor kebersihan dan kesehatan menjadi perhatian utama para pengelola kebun binatang atau sang pemilik hewan. Mereka bahkan tak segan untuk membawa hewan-hewan buas ini untuk mendapat perawatan gigi, pijatan, dan sebagainya. Perawatan apa saja yang didapat oleh hewan buas seperti macan, kuda nil, bahkan paus? Inilah 7 perawatan unik untuk hewan buas versi On The Spot. Penghuni tetap kebun binatang Perth, Australia bernama Keisha ini sudah berusia 57 tahun. Usia ini terbilang senja untuk seekor gajah. Dan untuk menjaga kesehatannya, pihak kebun binatang menjalankan program khusus untuknya termasuk pijat. Tentu saja kulit tebal 2 cm diperlukan teknik memijat yang berbeda dari memijat manusia. Untuk itu, pengelola kebun binatang menyiapkan alat khusus untuk memijat gajah berbobot sekitar 3.600 kg ini. 2 kali sehari, badan dan kaki Trisha dipasangi alat pemijat. Alat bernama Cycloid Vibration Therapy ini bisa memberi efek pijatan pada tulang-tulang penggunanya, termasuk Trisha, sang gajah. Dengan terapi 2 kali sehari, masing-masing berdurasi 25 menit, membuat Trisha merasa fit. Meski usianya tak lagi muda, Trisha tak mengalami masalah dalam pergerakannya. Perawatan kesehatan Trisha juga meliputi gigi dan gusi, serta latihan rutin berupa berjalan mengelilingi kebun binatang untuk menjaga kondisi tubuhnya. Perawatan unik untuk hewan buas selanjutnya adalah sikat gigi pada singa laut dan anjing laut. 3 kali dalam 1 minggu, hewan-hewan air ini menjalani pemeriksaan mulut untuk melihat kondisi gigi, gusi, dan lidah mereka. Hewan-hewan ini dilatih untuk mendapatkan perawatan gigi pada sesi makan. Menurut para petugas di kebun binatang Brookfield, Chicago, singa laut dan anjing laut di sini sangat menyukai sesi perawatan gigi dan gusi ini. Karena hal ini adalah kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan sang trainer. Jumlah gigi hewan mamalia ini hampir sama dengan gigi manusia dewasa. Bedanya dalam sehari mereka bisa mengkonsumsi ikan sebanyak 6 hingga 9 kg sehari. Dan untuk membersihkan gigi, pengelola kebun binatang menggunakan sikat gigi yang serupa dengan yang dipakai manusia. Bedanya, mereka menggunakan pasta gigi khusus untuk hewan. Di kebun binatang Brookfield, para staf juga dilatih untuk menyikat gigi beruang, beruang kutub, dan beberapa hewan buas lainnya. Kuda nil yang satu ini mendapatkan perawatan pijat tradisional. Kuda nil bernama Jessica ini adalah hewan peliharaan suami istri Tony dan Shirley Juber yang tinggal di Afrika Selatan. Jessica ditemukan Tony dan Shirley ketika baru lahir, tepatnya pada 11 Maret 2000 setelah banjir besar yang melanda Mozambik. Hingga sekarang kuda nil ini tinggal bersama mereka. Kemanapun Tony dan Shirley pergi, ke situ pula Jessica pergi. Begitu juga sebaliknya. Jessica dilepas di alam terbuka tanpa pembatas, tetapi ia tak pernah meninggalkan Tony dan Shirley. Jessica sudah seperti anggota keluarga. Ia biasa makan bersama anjing-anjing peliharaan Tony. Jika belum kenyang, kuda nil seberat 1.400 kg ini tahu di mana harus mencari makanan. Ia akan dengan mudah membuka pintu dapur untuk mengambil makanan. Jessica biasa mengisi harinya dengan bermain di sungai, di sekitar rumah, atau bermalas-malasan di atas pasir. Setelah makan, Jessica kerap mendapat perawatan khusus, yakni pijatan dari Tony atau Shirley. Menjelang malam, Jessica juga mendapat perawatan unik ini. Sang pemilik akan menyelimutinya sambil memijatinya, hingga ia tertidur pulas ditemani anjing yang berbaring di sebelahnya. Pernah
Pernahkah Anda membayangkan menyikat gigi ikan paus? Rupanya menyikat gigi paus tak jauh berbeda dengan menyikat gigi singa laut atau anjing laut. Hanya ukuran sikat yang dipakai memang lebih besar dan jumlah giginya yang lebih banyak. Untuk menyikat gigi paus diperlukan interaksi langsung dari para trainernya. Namun kasus khusus terjadi pada Tilikum, paus raksasa yang kini berusia 32 tahun dan tinggal di SeaWorld, Florida. Pada Februari 2010, Tilikum menarik kunci rambut trainernya bernama Don Brashu hingga ia tenggelam dan tewas di depan para penonton di Shamut Stadium. Sejak itu, Tilikum diletakkan di kolam tersendiri dan tidak diikutsertakan dalam show SeaWorld. Paus ini tetap mendapat perawatan, termasuk sikat gigi 3 kali dalam sehari. Untuk menyikat gigi Tilikum, trainer harus menjaga jarak dengan memberi gagang tambahan sebagai pegangan sekitar 1,5 meter. Petugas juga menyemprotkan air garam untuk memijat Tilikum. Hingga akhirnya Tilikum kembali beraksi di depan penonton pada 23 Agustus 2010. Lalu, bagaimana cara menyikat gigi macan tutul dan harimau? Sudah pasti tidak akan semudah menangani singa laut atau paus. Leopard, penghuni kebun binatang Oregon ini harus dibius terlebih dahulu untuk mendapatkan perawatan gigi. Selain untuk mengurangi resiko berbahaya bagi petugas, perawatan pada leopard memang tidak sekedar menyikat gigi. Karenanya hewan ini harus dibius agar pembersihan gigi dan mulut bisa berjalan maksimal. Sekali menjalani perawatan ini, pemeriksaan dilakukan dengan sangat teliti dan detail. Petugas akan membersihkan gigi, gusi, dan mulut leopard. Sama seperti dokter gigi, petugas akan membersihkan karang gigi, bahkan mencabut gigi yang tidak sehat. Begitu juga dengan liger atau hewan percampuran antara singa dan harimau. Hewan super besar ini harus dibius dan diangkut untuk mendapat perawatan dari dokter gigi hewan. Sama seperti leopard, pemeriksaan mulut dan gigi liger berlangsung dengan sangat teliti dan detail. Dan tak hanya diperiksa giginya, liger ini juga ditimbang. Bagian besar kucing tidak menyukai air atau mandi, begitu juga dengan macan. Tetapi jika sudah terbiasa, mandi bisa jadi kegiatan yang menyenangkan bagi hewan-hewan ini. Seperti macan putih ini, ia sangat menikmati momen mandi di dalam tong berisi air. Sambil bermalas-malasan, ia merasakan nikmatnya berendam di air. Sama seperti macan putih yang satu ini, hewan ini bahkan dengan bersemangat menepuk-nepuk air, seolah mengajak bermain teman-temannya yang berada dalam satu kerangkeng yang sama. Macan ini justru menikmati mandi di kolam sesungguhnya dengan ukuran yang jauh lebih besar. Di kolam ini, ia punya kesempatan bergerak ke sana kemari, berbeda dengan macan putih tadi. Sementara itu, harimau ini mandi atas keinginannya sendiri di alam terbuka. Meski awalnya sempat ragu-ragu, ia akhirnya menceburkan diri ke kolam alam mungil ini. Ia tampak kurang menikmati berada di dalam air, tetapi setelah beberapa lama, ia mulai bersantai. Nampaknya singa ini benar-benar sudah akrab dengan sang pemilik. Dengan tenang dan nyaman, ia begitu menikmati ketika sang pemilik menyisir dan mengelus kepalanya. Sang pemilik bahkan tidak merasa risih atau takut ketika singa ini menjilati tangannya. Bagian bulu pada wajah singa ini juga disikat. Dan ketika pemilik menyikat rambut belakang dan badan, singa malah terpejam seolah menikmatinya. Bahkan ketika sang pemilik menyuruhnya bangun, ia menolak dan justru membaringkan tubuhnya dengan santai. Sentuhan tangan dan sikat rambut ini membuat sang raja hutan semakin malas bergerak. Hingga sesi menyisir rambut ini selesai, singa ini masih tetap berbaring santai. Ternyata, seperti manusia, singa pun suka dimanja.
Pemirsa, itulah tadi 7 perawatan unik untuk hewan buas pilihan On The Spot. Pastinya perawatan unik untuk hewan-hewan buas ini hanya boleh dilakukan oleh para profesional ya, pemirsa.